acara inti mau'idhatul hasanah sebeti sampayaki sarang salerana semulja Kiai Haji Ahmad Nuri Zentibian deka beliau abdina ngaturaki. Pabeda selamat tenang wali mana pabeda walaupun sambian. Jadi wali mah artena abe keluarga kak itu atau aki ngundang para ajunan kau le ajunan sedaja istu aki kata bunda kanjeng nabi menunjukkan dalam rangka iklan apa reng oning bahwa hubungan sehingga dua kadin itu ampun sah secara agama maupun secara kepemerintahan kadin itu juga bagian dari anjuran ipun Gusti Kanjeng Nabi a'linun nikah pernikahan kadin itu harus diumumkan malah tak teti fitnah satatangkeen sabaleen bahwa fulan ben fulanah kadin itu ampun resmi kadin to epakon babadeng walaupun tradisi matureun jabeun kadin to ki bede main mantan boleh mungkin karena oncengan tak beti banyak takok si lain tak ngiding kabar karena mun ngonceng kadin to kudu ngurmat kudu amujaki de kase yonceng milan pas etrosaki kalaban muin namai ka gede tangke saya kocak nyaman main mantan itu bagian dari iklanun nikah mapadeng pernikahan. Sadar rasa ben Kanjeng Nabi cukan epakon pemeriah. Wadribu alaihi bidufuf. Salah satu wujud memeriahkan walimah kadinto epakon tapui hadra. Mun semakin berkembang pun kena ben terop, kena ben kembang, napa pangkum. Kena ne hadrana beda tantangan. Malah kenaan boleh beri pengajian. Mun aslinah walimah kak dinto ada ergo. Jadi deeran kak itu banyak. Deeran saya dianjurkan di dalam agama kak itu banyak. Bodoh nyaman walimah. Walimah ini nyaman deeran. Bodoh nyaman lah akikoh. Akikoh itu juga deeran. Akikoh kak itu biasa mon-pon andi anak. Islameten. Kadin tu nyaman anak, nyaman mon islameten, akikoh. Banyak kadin tu, termasuk walimah. Cuma kiai-kiai Indonesia kadin tu pokok aku pol ke tetangga. Tetapi benih kunyese ngakan meloloh.
Eba kena ben salawat dah, eba kena ben tahlilana, ben tuhana ben sama jemaah. Malah sekali aku kumpul langsung banyak ni akan. Malar mantar ke situ juga itu. Malar mantar ke terima asrang Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga parlonah mengaturi longku kau leban para ajunan di tempat panikah. Kadinto noro atu eki dek kasih ampunah keluarga. Orang mon alebur atu eki orang maka malaikat bekal malas tua. Jadi semakin peduli dek orang lain, abak kadinto semakin diperdulikan ben Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fi aunil abdi makana al abdu fi auni akhi. Orang yang semakin nolongi, semakin peduli daka orang, maka semakin diperdulikan ben Allah Subhanahu wa taala. Milana mun mangken kadinto neka kebodoan ingak neka yang kementer-menter sehat agak kapi ini. Benih si penting kok sehat, si lain mati lah mati misalnya. Tapi punten insyaallah mun orang mukmin masteh lebur atu aki orang lain. Karena bila orang atu aki orang lain, maka malaikat pasti nyempit. Walaka mithluh ya ba'an tersehat akiya. Nah, tuana malaikat kadi itu manti para tantreta. Sebab malaikat tak pernah kotor. Malaikat nega semak ben pangeran, tuana manti. Milanah para tantreta nesteja, tuana para ajunan ka aku mempelai berdua kadinto, sangat-sangat dibutuhkan. Orang banyak menapol kompol lah katiba nikah. Caipon kak itu hanya mawali kia. Kengkun beda na wali kolektif. Mun reng seorang, sebarat tu ke pangeran, ke seorang. Kasa reng seorang wali. Kengkun tak wali perorangan, akompol pada pak-pak bolo atau berlebih. Atua arang sarang, kak itu hanya mawali kia. Artinya mau nyaman dengan nyaman lawan lagi, ini orang semak perhati lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tua nah kak dinto kata manti, tua nah kak dinto manti. Melainlah orang bila maca Fatihah, caipon al Imam As-Sawi dalam tafsir epon ada bu, anapah ma iya kana abdu wa iya kana stain. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Apa yang ketibik pakun kami? Kami menyembah, kami meminta pertolongan. Padahal apa yang ketibik? Beni aku tapi kami. Na'buduh beni a'buduh. Caipun para ulama, orang ngabula ke Allah kak dinto bersama-sama. Pola barokana arang sarang melibatkan orang lain menjadi bagian di antara sekian banyak orang yang ngebuleh nyembah daka Allah, menjadi bagian dari segelintir orang yang nyoon pertolongan Allah, barokana kak dinto pas haba kak dinto keterimah amal. Nah ini kemantanan ini ngering-ngering. Jadi dabuna para ulama, dabuna Imam Sawi, orang mun bersama-sama ni kelebih semak ngaule pertolongan epon Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala adabu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, epakon saling bentoh, saling gotong royong atas kebaikan dan ketakwaan. Dalam setong hadis Kanjeng Nabi jukan adabu yadullahi ma'al jamaah. Pangeran akan memberikan pertolongannya ketika orang itu lebur areng bareng, lebur berjamaah. Maka mun apa jang ketibik ini kan tak ada jaminan. Eteng kuhilu pun malaikat. Hosok injak dia. Eteng kuhilu mun apa jang berjamaah mesti kata dia. Hosok tak temu nang istung orang, temu nang isi lain, temu nang isi lain. Bahkan umpamah di antara sekian banyak si berjemaah tadi si khusus asakali misalnya murnya lamur kekepi pendek ya besaki along bolong pakun yang diterima dan ini keperluan orang libur along bolong. Nah ini kah jadi walimah kumpulan agati semakin banyak kita manfaatkan
nika pada atu eki kibeni kun atu eki komantan se eparekin kempeng nika mantan mantan laju nika pada itu eki nagi ya bahkan bahkan sekik belum amantan nika juga norok itu eki ya malar mantar hubungan pernikahan naga dinto tetia hubungan si barokah amin ya rabbal alamin. Mun Quran panikah para tantretan abahas hubungan keluarga kak dinto telok. Sepertama kak dinto nyamanah sakinah. Jadi ketenangan ketentraman. Litas kunu ilaiha. Pada sebagian masyayih saya maknain litas kunu kak dinto sopaje'e aku bengkoh. Diambil dari kata maskan. Karena orang mun bikitibi jomblo nyanreng makini. Kain to tedung e kama be nyaman. Tedung e langker, tedung e kir lorong, tedung e kama. Bahkan nang atas truk kadang tedung nyaman. Tapi mun pon a keluarga kadin to pon andik kamar TV. Nek andik lemari TV. Andik usaha, ben sama aja mah. Tapi mulai belajar berumah tangga. Kan pas bahasa Indonesia na berumah tangga. Yang di Roma, yang di tetangga, berumah tangga. Lalu ini mulai berkembang ampun kehidupan. Ini ke sakinah. Sakinah juga bisa diartikan panika ketenangan hati. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah seapareng ketentraman hati nang epanghelian atena orang-orang mukminin. Artinya ada remah. Orang mun pon atena tentrem ibadah ka Allah sajen nyaman sajen ko besah melana bada setong hadis rak'atani minal mutazawwij khairun min sab'ina rak'atan minal a'zab rakaat dua dari orang si ampunan di bini nika lebih utama etempeng 70 rakaat orang si jomblo tandik bini. Cai pon para ulama, mabas bisa lebih utama. Kenapa? Orang mumpun abi ini nika pikirannya keplong nyaman. Tetapi aibade nomtong. Tapi mun kita abi ini pikiran tak nyeletat kadang. Sebagian enten, tapi sebanyak tak nyeletat. Tetapi abajeng kita pati nomtong karena kita andik bareng. Nah, melana orang mumpun abi ini kan itu karena ampun beda sakinah. Ibadah asolat misalnya tenang karena orang asolat butuh tenang. Fa idzat ma'nantum fa aqimus shalah bila ba'nala tenang tegakkan solat. Mangkana orang mun asolat konsentrasi. Allahu akbar apa je ngantang. Randat nyeletat pa tenang gelo sampai tenang pas apa je. Mila namun beda orang lambat ke masjid. Ternyata jamaah ampun yantang bi kanjeng Nabi pokon jo berkah. Jo berkah on laon beku. Saka capok nala. Napa? Karena mun orang berkah deki yang dikorbankan adalah salatnya. Buka. Allahu Akbar. Padahal terpandang ngadep langsung iberi sorengang sore pangeran. Allahu Akbar. Wah. Dia saking mangkat nang tenang. Ya mun tak lambat tak mangkat bebek ngadek sini. Kan nyaman tak rupa buruk. Kadin tu artinya orang ibadah butuh ketenangan. Lah orang mun pun akabin kadin tu ampun tenang. Karena faktor orang tak tenang kan itu dua. Dah punya Imam Ghazali. Beda dua hal yang membuat hidupnya manusia ni kak tak nyeletat tak pati tenang. Napa? Syahwatul batni, pangaterona tabu. Pangaterona tabu ni kan baratan teretan. Ni kan si ampuh orang tak boleh tenang. Mikir PSC, mikir ni kan pokok ujung-ujungnya tabu. Nah, ni kan barang si mata mata tenang. Si berkaitan ben tabu. Si nomor dua di bawah benda tabu. Kini kan juga nampung ibu tak tenang ni. Mila namun pun orang akabin le urusan separoh ni kan pun mari. Jadi kibatnya lebih tenang. Ni kan si pun barang ulama belum pun madepak. Jadi lumayan ampun. Mila nak kaprana orang mun pon akabin ibadah nak tambah nomtong. Mila nak de tuan nak kanjeng Nabi ni kapas cocok ngepas plek. Napa? Tuan nak kanjeng Nabi kangkui orang akabin. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ba'an
mempelai berdua manteran ibrina barokah, baik e waktu senengah maupun sosana maupun e waktu manisah maupun baik. Nah, kenapa Kanjeng Nabi mak e waktu itu nyebut-nyebut baik-baik? Abele ka ko mantan ce orang akabin ka dinto tak kira nyaman malolo. Mun perlu punyaan baik ini. Tapi unik. Baiknya orang akabin ini unik. Karena ben Allah ampun ibrik sekep mawadda wa rahmah. Mawadda nika rasa cinta, rahmah nika rasa kasih sayang. Cinta nika bisa hilang dan ternyata. Kongang hilang. Misalnya mungkin nyaran-nyaran nika cinta nang untap. Wah. An-nikahu farahu syahrin. Orang akabin nika mungkin sebulan nika seneng. Sampai ya kocak napa bulan madu. Karena sebulan nika madu kekepi. Tapi mungkin lebat sebulan ni kata berdarah sebarang matu nengi berdarah pebang berdarah kena ni pelapanan apa kau kena. Tetapi mawaddah cinta, warahmah lain ke seserak. Dabun para ulama mun mawaddah mungkin kaya nyaran-nyaran loh. Tapi si mempertahankan hubungan keluarga ni kan apa rahmah, niser belas. Orang mumpun apolong abi terjalin hubungan, na boleh sampai andi anak, baik manis abereng. Ane ke tak bisa sih alo jotang. Tak bisa sih alo jotang. Orang-orang sih locot-locot rok yang karena nangkung. Tak bisa, tak pandai mengelola mawaddah warahmah. Karena mawaddah warahmah ni kan kutu kelola lagi ya para tentretan. Benih gratis. Nampak bedah kutu kelola kalau ben bagus. Orang yang pandai mengelola mawaddah warahmah sampai satu wan apa kunyara-nyara. Orang yang pandai mengelola rahmah maka orang banikah bekal terus hubungan banikah harmonis bahkan romantis dan ring makin. Nah, nikah. Makan babenter, babenter. Makanya prinsip pergaulan seorang suami istri itu nang Quran setong. Napa? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ma'ruf setong. Ma'ruf nikah kebagusan setan tu nak cocok ben syariat agama Islam, tor cocok ben adat kebiasaan. Jadi mohon kaprana ben bulan, iki be, apa nyaman refreshing, sekali-kali keluar. Ini kaki be, cocok kaki ben kebadan. Mohon kaprana terlasa ni meliaki kelampi, meliaki, sampai tak meliaki. Ini kan nyaman bil ma'ruf. Ben paek na hubungan keluarga, kak dinto dadi tapa. Napa ayat? Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ben mun beda si tak cocok dari si bini, artinya beda si tak nyaman. Ya manusia kan mesti beda si tak cocok. Tapi bakna sabar, maka nang di balik jadi ada ke bakna bekal ngoleh kebukusan sebanyak saya tak bisa terhitung. Cai pun sebagian tafsir apa saya kucak kebukusan banyak. Jadi antara lain bekal era jekeen waladun soleh nak foto saya soleh. Tetimun dalam rumah tangga benda saya tak nyaman benda saya paek cung bersabaran cung tak betah. Selake ben sibini cung bersabaran cung tak betaan. Anapa di balik paek kene gedeki beda sesuatu ben Allah si bekal e parengaki ben kene tak bisa diungkap dengan kata-kata. Temuan di anak si macam ber anak na temorok toro ocak. Wah. Lain ben nikah. Kene buana sabar mangkan tak jarang lah da bunyi Imam Ghazali wa katsiran ma yubtala bihil aulia bil azwaj. Banyak para aulia ni kasi e coba kala ben rajin tibi. Ya enggak, banyak para aulia ini kan cobanya tak jauh. Mun tetang ke pindah jauh. Ngitek ilmu roman lah tak tinggal. Lha ini kayak kepolong ilmu ranjang. Bini nak dibik cobanya. Banyak para aulia sini. Said Ahmad Ar-Rifai, banyak-banyak si lain banyak. Ibrahim Al-Bejuri banyak. Tetapi para tantaretan saja ujian apa-apa isi dalam ilmu tangga kan itu jangan dianggap itu adalah sebuah bencana. Tapi kinika adalah Allah Subhanahu wa taala aparing sesuatu yang besar berupa kebaikan tapi lebet
hubungan saya kadang pada tak nyaman, tak nyaman, tak nyaman. Penjenenge. Jadi tuan Kanjeng Nabi ampun sangat ngepas, yaitu barakallahu lakuma mantaran nang e waktu nyaman ba najriya, nang e nyaman na dadi barokah, wa alaikuma bendang e tak nyaman ba najriya pakun barokah. Barokah napa? Kebagusan si terus atamba kualitas hidup dak ka Allah Subhanahu wa taala ni katamba fokus. Kata tangga tamba fokus. Terus pendewasaan-pendewasaan ni. Eto top tuan Kanjeng Nabi kala bendebu wa jama'a bainakum ma fi khair. Ba'an jirya mun akompo leban binina senang apolong ban binina nang itunya manteran akompo leban jirya bada yang dalam kebagusan beniku nang itunya malah tapi sampai ke akhirat manter tak ebesa ah antara laki ban bini anak nak foto kapi masuk swarga setuju pada ban yang dalam setong ayat jannatu adnin yadkulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim pada masuk swarga ke kapi nak foto na keluargana soleh kekepi masuk surga kekepi amin ya rabbal alamin sakak ditoh sakater pamator ri abdinah kurang lebih nanyon sepora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.